Bawaslu memandang terdapat potensi pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut mengingat pembagian dilakukan di tengah berlangsungnya penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan proses penanganan pelanggaran dugaan pemilu. Kemudian kesimpulan berdasarkan pemeriksaan. Nah, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan barang bukti dan klarifikasi kepada beberapa pihak, diantaranya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumeneb, Takmir Masjid Abdullah Syahan Begraf. Jadi tempat Abdullah Syahan Begraf di Desa Negung Timur di Kecamatan Batang-Batang, kemudian Takmir Masjid Naksabandi, Masjid Laju Sumeneb, dan Musola Abdullah di Kecamatan Kota Sumeneb. Ini beberapa tempat kejadian. Kemudian Takmir Masjid Fatimah binti Said Rozan di Desa Jabaan, Kecamatan Manding, serta penerima amplop. Penelusuran dilakukan Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Jadi kami perintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumeneb untuk melakukan klarifikasi dan juga penelusuran terhadap kasus tersebut. Panwaslu Kecamatan Batang-Batang juga dilibatkan, Panwaslu Kecamatan Kota Sumeneb, dan Panwaslu Kecamatan Manding, sesuai dengan objek dugaan terjadinya pelanggaran. Meskipun pembagian uang merupakan kebiasaan, hal tersebut berpotensi menjadi persoalan hukum. Mengingat dilaksanakan bertepatan dengan momentum penyelenggaraan pemilu tahun 2024, potensi terlebih karena terdapat logo partai politik dan foto seseorang. Penempatan logo dan foto diri dapat mengesankan citra diri seseorang yang merupakan salah satu unsur kampanye, lebih lagi terjadi di tempat ibadah. Peristiwa tersebut memiliki kesamaan dengan muatan kampanye pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan melakukan visi misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Dalam kampanye pemilu terdapat larangan, salah satunya adalah dilarang melaksanakan kampanye di tempat ibadah serta dalam menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf A dan J, huruf H dan J Undang-Undang Pemilu tahun 2017.